Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, untuk video kali ni sekarang ni pukul 5:30 waktu tempatan. Sebenarnya kat sini dah nak masuk maghrib dah. Sekarang ni kita orang nak maghrib dulu. Video kali ni kita orang nak tunjukkan yang kita orang pergi padang pasir, man. Orang Malaysia di Qatar ni bawa kita orang jalan-jalan pergi padang pasir. Ni sekarang dekat tempat nak naik unta . Tapi kita orang tak naik kot, just tengok-tengok gitu je lah. Inilah hari ni malam minggu, ramai gila orang dekat area sand dune ni. Kita dah sampai Sea Line Beach, sand dune. Kau nak naik unta ke? Siapa? Kau? So, banyak lagi yang menunggu unta kat depan tu, kosong lagi. Harga tak sure lah berapa. Kau nak naik ke? Tanya tu. Serius lah? Tanya ramai kan? Tu lah, boleh nampak tu. Dia naik atas bukit padang pasir dia. Macam tu dia nak garu tu? Uish, lain macam tu. Dia punya leher ni macam kena kepak dengan tu lah. Uish, seram aku tengok. Kita sangkut dah. Ini baru nak masuk. Jalan nak masuk dah sangkut dah ni. Terbenam dalam pasir tu. Ni kat sini ramai orang camping kat sini. Kat tepi laut ni sekarang ni. Sand dune ni betul-betul kat tepi laut ni lah. Ni yang terbenam depan ni. Dia nak tarik ni kereta ni. Tak boleh nak gerak. Jam terus. Terbenam dalam pasir. Lagi. Depan lagi. Mentap terus. Full power. Lagi. Tak boleh lagi. Okey, reverse. Okey, sentap. Wah, putus lagi talinya. Payah. Banyak kerja. Lepas pun, bila dah lepas kena tarik, siap kena tolak ramai-ramai, barulah lepas. Ni geng-geng ATV pula tu ni, ada sesungut ni. Lain macam. Kacam kan. Gila lah, function sekejap. Ni malam-malam kalau siang-siang ni nampak semua. Biasa lagi lah ni kan. Sangkut. Bukit ni lah, bukit padang pasir. Tadi kat bawah sana sudah naik sikit lah.
atas ni ramai lah lepak. Healing-healing atas bukit padang pasir. Tapi tak apa-apa nampak lah malam-malam ni. Kat sana. Oh, rancak betul diorang ni. Dah pasang lampu lah. Nampak? Kita punya majlis healing-healing kebangsaan. Ni majlis ahli Qatar. Ini pun lah healing sampai pagi. Healing sampai pagi tak balik. Tapi kita tetap kena balik. Nak setting unggun api. Sebab sekarang ni tengah-tengah padang pasir ni bapak sejuk gila weh. Angin kuat. Kita nak rasai lah pengalaman orang zaman dulu kan. Mana orang zaman dulu tak ada kusi-kusi healing ni. Tak adalah, maksudnya kalau dia orang sebelum sampai ke destinasi kan, dia orang duduk dekat tengah pasir ni. So apa yang ada? Jadi dia orang bakar lah kayu api. Ini benda biasa lah, bakar kayu api sebab nak panaskan badan. Itu je, tak ada benda lain pun. Kena buat kemah kan, duduk bawah kemah dengan apa, unta. Walaupun tak nampak tapi kita orang rasa curam ni. Curam weh. Junam tu. Years later. Lereng yang ni sekarang ni. Lalu lereng. Ni kita lepas lalu. Apa panggil? Gabung kan? Gabung. Kecil dia punya ni. Dalam ni. Dah jatuh lah. Aduh. Tak confident je. Aduh. Yang biasa bawa tu macam tak confident ni. Yang ni track doktor ni. Yang ni lah track dia ni. Kita turun sebelah sini lah. Turun sebelah sini lah. Boleh tahan dia punya curam dia ni. Nak turun ni. Okey. Okey. Kita tak nak ambil gambar dulu. Atas ni.
Ramat. So hari tu 2 hari lepas lah, orang-orang sini malam tapi sebab tak nampak apa. Hari ni repeat balik, kita datang siang-siang pula. Kali ni barulah nampak abang habis kita, memang power. Tengok dia kawasan padang pasir tepi laut ni, ni bawah ni pun kalau air pasang dia akan penuh lah. Gambar juga hari itu masa malam yang sebelum ni.
berani turun ah? Pertama kali naik sini ni, dia achievement unlock lah untuk dia. Tekan sikit. Left and right. Okay, eh, boleh eh. Eh, dah turun lah. Ha. Turun bukit naik balik ke? Eh? Kita drive sini dulu. Biasa kan? Tapi sini dulu janggal dulu. Biasa dah terbiasa belah kanan, tiba-tiba ni kiri pula. Tapi kena kuat juga lah. Betul. So kita balik terus ni. Turun, kau turun sini. Turun. Okay, ni we duduk sini dah lah. Apa saya balik sini? Naik ke tekan? Tekan. Oh, sedap tau. Sedap kan? Dia ada thrill tu tau. Ini baru sikit ni. Ini ikan je ni. Baru bukit ikan. Aduh. Ini apa nama dia lah makanan ni? Tapi unik gila. Roti, buka. Ni. Chicken corn soup. Chicken corn soup. Bukit tinggi. Ah, ya, betul. Oh, maksudnya apa? Oh, baik ni duk. Tingginya bukit ni. Macam mana rasa? Tak makan. Memang tengah-tengah panas ni pun sedap. Ah, sejuk ni tak sedap. Makan terus. Okay. Aku bawa tuai tu. Ambil tu. Jagung. Rasa jagung. Makan sini ya. Anak dia kan. Makan sampai-sampai makan dengan roti. Emang cuik-cuik sikit-sikit dengan roti. Rasa apa? Ambil tu. Cara-cara. Ni kalau kita tahu ni kan. Datang. Panas je. Air. Panas je nak panas. Nasi dia. Ready ya? Ready. Oh. Oh dia. Panas. Ni gitu eh. Ambil. Ini baik. Memang baik. Jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, kau nak makan pinggan ke?